Dengan mengusung semangat sinergi, adaptif, terpercaya dan unggul, atau disingkat SATU, Angkasa Pura I Cabang Kantor Juanda Surabaya mengedepankan spirit kerjasama yang erat antar departemen dalam membangun peningkatan pelayanan dan fasilitas transportasi udara sekarang, esok, maupun yang akan datang. Hubungan antara departemen bertujuan untuk memperkuat roda pengelolaan kebandar udaraan yang berkelas dunia. Terlebih lagi dengan jumlah penumpang sekitar 17 juta per tahun, seluruh lini Departemen Bandara Juanda bertekad memberikan pelayanan terbaik melalui konsep Do It Now yang mengedepankan keramah tamahan. Kita harus melakukan sekarang, apapun yang bisa kita lakukan segera. Tidak harus menunggu besok atau lusa. Apapun yang kita kerjakan, kerjakan sekarang. Itu dulu konsepnya. Jadi apapun yang akan ada yang kita kerjakan harus kita laksanakan, tidak perlu kita tunda-tunda lagi. Itu konsepnya seperti itu. Komitmen bersama masing-masing departemen menjadi modal penting dalam mengelola bandara seluas 51.000 lebih meter persegi ini. Departemen Airport Operation berjanji untuk selalu melakukan penyegaran segala bidang operasional agar pengguna jasa penerbangan merasa nyaman dan betah berada di bandara. Luar biasa pentingnya, teamwork. Jadi kalau tidak ada kerjasama, sinergitas antara departemen mungkin tidak terwujud terminal ini. Karena ketika operasi mempunyai konsep, tentu harus didukung dengan unit yang lainnya, teknik. Ya. Dan dari sisi keuangan menyangkut pengadaan juga harus mensupport di sana. Kemudian masalah-masalah administrasi yang lainnya juga harus didukung oleh dari personal yang ada itu. Jadi memang teamwork sangat berperan di ini untuk mewujudkan khususnya realisasi penyelenggaraan umroh di Bandara Juanda melalui terminal terpisah atau tersendiri. Itu saya kira. Departemen Airport Readiness juga berkomitmen untuk terus menjaga, merawat, dan memelihara segala fasilitas teknik, termasuk landasan pacu sepanjang 3.000 meter persegi yang ada di Bandara Juanda. Jadi tugas kita untuk menyiapkan fasilitas yang ada di bandara, termasuk runway, apron, taxiway, dan fasilitas lainnya. Antara lain untuk pemeliharaan runway, kita melakukan inspeksi sehari 3 kali. Sebelum penerbangan, siang hari, dan setelah penerbangan. Itu dilakukan oleh tim kita, antara lain dari teknik, dari operasi, dan dari divisi SMS itu sendiri. Bila ada hal-hal yang mencurigakan di runway maupun apron maupun taxiway, maka kita akan bersihkan. Hal-hal tersebut dilakukan setiap hari. Dari sisi keamanan, Departemen Airport Security menjadi ujung tombak pengelola bandara. Tim Aviation Security selalu siap dan sigap menjaga rasa aman dan nyaman. Karena kita pengen meningkatkan terhadap 3S 1C itu, ya. Kami di bidang security tentunya juga ingin berlomba bahwa menjamin terhadap seluruh penerbangan yang melalui maupun datang ke Bandara Juanda itu semuanya aman. Sementara itu, Departemen SMS, QM, dan Customer Service berupaya untuk selalu kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan. Jadi untuk mencapai 3S1C tadi, ya, kami dari Departemen SMS, QM, dan CS secara rutin melakukan
ya briefing, ya baik itu internalnya Angkasa Pura sendiri maupun dengan seluruh stakeholder yang ada, ya agar ya terciptanya safety awareness dan akhirnya tercipta safety culture. Departemen Sales berjanji terus memperluas dan memperbarui areal komersial dengan brand-brand ternama demi memenuhi kebutuhan penumpang di bandara. Bagaimana penumpang ini bisa belanja dan belanja? Oleh karenanya kami selalu memberikan event-event kesempatan, promosi, ya, dengan program diskon, dan event-event lain yang tentunya itu menjadi bagian daripada marketing untuk meningkatkan omset, untuk meningkatkan turnover daripada mereka. Di bidang finansial dan IT, Departemen Penunjang dan Pendukung ini siap untuk menyelaraskan program-program fasilitas bandara. Keuangan adalah support yang paling utama dari nafas atau nadi suatu organisasi atau suatu perusahaan itu adalah yang paling belakang di keuangan. Tanpa ada uang pasti nggak jalan suatu organisasi atau perusahaan itu. Departemen Shared Services berkomitmen akan terus mengawal dan mendukung strategi transformasi yang berkelanjutan dalam pengembangan pelayanan dan fasilitas bandara, termasuk dengan pengembangan sumber daya manusia. Target kami selain peningkatkan nilai CSI kami, salah satunya target kami adalah peningkatan pendapatan. Kemudian salah satu target kami juga bahwa kita akan mempunyai lembaga diklat yang tersendiri. Sehingga kita fokus pada pengembangan bandara, fokus pada pengembangan SDM kita. Service, security, safety, and compliance di setiap lini departemen tak menutup kemungkinan target dan misi menjadikan Bandara Juanda sebagai world best airport akan segera tercapai. Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 1, yes, tetap semangat.